Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi akhirnya produk yang aku tunggu-tunggu udah dateng dan aku excited banget pengen nyobain produknya sekaligus sharing juga ke kalian nih produknya seperti apa. Dan produk yang kali ini bakalan aku share ke kalian adalah produk-produk dari brand Nama Beauty. Which is kalau kalian ngikutin YouTube channel aku, kalian pasti tahu banget aku udah pernah share sebelumnya tentang produk dari Nama Beauty, tapi lebih ke produk-produk bibir seperti lipstick, lip cream dan juga lip tint. Nah, kali ini aku bakalan bahas juga untuk produk skincare-nya, tapi tetap ada beauty product-nya juga. So, daripada penasaran kayak gimana, kita lihat dulu ya video unboxing-nya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat tadi, jadi udah datang nih beberapa produknya dari Nama Beauty. Dan ini dia produk-produknya. So, mau mulai dari yang mana dulu ya? Mungkin dari produk terbarunya Nama Beauty aja kali ya, yaitu sunscreen-nya. Dan ini dari box-nya warnanya udah kuning, benar-benar identik dengan sunscreen, cahaya matahari, atau dengan warna-warna yang terang-terang matahari. So, ini adalah produk terbaru dari Nama Beauty, dan slogan dari Nama Beauty itu kan better and simpler self-care. Dan selain itu juga, produk-produk dari Nama Beauty itu yang pasti dia cruelty-free, paraben-free, vegan, dan juga halal. Ya, melihat dari elemen-elemen yang aku tadi sebutin, kayaknya ini produknya oke banget ya dari Nama Beauty. So, langsung aku bakalan buka. Di dalam boxnya ini ada tulisan Ultra Light Tone Up. Jadi sepertinya dia ada efek tone up-nya juga. Terus dia itu SPF-nya 43 PA++. Kita lihat ya. Ya ampun, ini lucu banget, lihat deh. Sunscreen lucu banget. Dari bentuknya sampai warnanya ini benar-benar sama. Warnanya kuning, terus kecil-kecil kayak kapsul gitu. Kapsul yang agak-agak lebih tipis dari kapsul biasa, bentuk kapsul. Dan di sini tulisannya itu for all skin type. Jadi bisa untuk semua tipe kulit. Nah, sekarang kita lihat. Ini ternyata bukannya bukan ditarik kayak gini, tapi dia itu diputer. Nah, seperti ini. Jadi aku pikir kayak di wipe gitu ya, tapi ternyata bukan. Jadi dia tetap bentuknya itu kayak cair-cair. Karena aku ini udah pakai skincare dan aku belum pakai apa-apa. Terakhir tadi pakai moisturizer, jadi aku bakalan coba ini sunscreennya supaya kalian juga bisa lihat. Nah, ini 2 jari. Wajib pakai 2 jari sunscreen setiap hari, apalagi kalau di luar ruangan kayak gini. Ini aku lagi ada di area luar rumah. Ya, wajib pakai 2 sunscreen ini. Biasanya aku bakalan bagi kayak gini. Oke. Kadang 2 jari itu sebenarnya juga agak kebanyakan sih kalau buat aku, tapi biasanya aku pakai sampai bagian leher. Oke, ini udah aku apply merata untuk sunscreen-nya. Dan ini kalian bisa lihat warnanya memang langsung tone up banget ya wajah aku. Beda dengan warna pundak aku. Jadi memang dia ada efek tone up-nya seperti yang tadi disebutkan. Dari yang aku rasain pakai sunscreen dari Nama Beauty ini, dia itu memang agak sedikit lebih creamy. Jadi nggak terlalu yang watery base, tapi dia cukup meresap ke kulit dengan cepat, terus juga nggak lengket sama sekali di kulit. Dan yang pasti dia benar-benar bikin wajah aku tuh kayak lebih cerah, jadi nggak perlu pakai cushion lagi kecuali menutupi jerawat-jerawat ini yang ada di wajahku atau di bekas jerawat. Tapi for all dia tone up-nya cukup oke. Cuman untuk tips dari aku, mungkin kalian bisa pakainya tuh kayak dikit-dikit dulu, jangan langsung kalian keluarin 2 jari full, karena aku tadi agak kayak kebanyakan gitu, jadinya aku harus agak sedikit dikurangi, nggak terlalu putih banget jadinya, karena ini efek tone up-nya oke banget sih menurut aku. Untuk ingredients dari sunscreen-nya ini sendiri apa aja sih? Jadi yang pertama itu untuk ingredients-nya, yaitu ada vitamin C yang which is untuk menutrisi dan mencerahkan kulit.
Terus juga dia ada kandungan vitamin E, centella asiatica, terus juga ada allantoin yang bisa untuk mencerahkan juga. Dan ada ingredients yang agak unik nih, aku baru dengar, yaitu Houtuinia cordata extract, yang which is katanya berguna sebagai antibakterial. PF-nya pun juga dia cukup tinggi ya, 43. Dan PA-nya itu plus-plus-plus, which is SPF-nya cukup banget untuk wajah karena minimal 30 pun itu udah cukup. Nah, lanjut ke produk berikutnya yang baru di-launching sama Nama Beauty. Jadi di sini ada Anti-Aging Moisturizer Hand and Body. Nah, ini aku akan buka dulu produknya. Oke, ini dia moisturizer-nya. Jadi ini cukup besar ya, ternyata isinya itu 150 ml untuk satu tube kayak gini. Sekarang aku bakalan cobain. Oke, wait, ini cukup unik ya. Jadi ini kan tutupnya kayak gini. Nah, ini biasanya kan kalau tube-tube lain dibuka tuh benar-benar harus diputer-puter, tapi ternyata ini cukup diputer sedikit aja, dia itu langsung kebuka bagian tengahnya. Ini kalian lihat ya, ini dalam kondisi tertutup. Terus aku puter ke kanan, dia agak-agak sedikit kayak buka. Nah kan, bener kan? Ini liat deh, bener-bener unik banget. Emang packagingnya dari Nama Beauty itu aku akuin mereka kreatif banget. Terus bener-bener simple ya, jadi sesuai dengan slogannya mereka, simpler self-care. Jadi awalnya tuh aku kayak heran gitu, kenapa mereka nyebutnya moisturizer sih, bukan hand body atau body cream atau hand cream. Ternyata karena teksturnya yang super watery, walaupun tadi kalian lihat warnanya tuh kayak putih banget, tapi setelah di-apply dia benar-benar langsung cepet banget meresap. Terus ini benar-benar gak lengket sama sekali dan watery base-nya tuh terasa. Dan walaupun dia cepet banget meresap, tapi tetap bikin lembab kulit. Ini benar-benar lembab banget sih. Jadi dia itu ada castor seed oil yang which is untuk melembabkan, terus ada niacinamide, terus ada shea butter. Dan juga ternyata dia mengandung ekstrak lavender yang which is ini tuh ternyata aroma lavender ya. Itu wangi tumbuhan tanaman, tapi aku gak tahu apa, ternyata itu wangi lavender. Wanginya tuh bikin relax dan juga wanginya gak yang menyengat banget, pokoknya enak banget deh. Dan overall menurut aku bakalan seneng banget sih. Aku suka banget, favorit banget nih. Bakalan jadi salah satu moisturizer favorit aku untuk kulit, karena kadang nih kalau misalnya di rumah gitu ya, aku kayak malas gitu kalau pakai hand body atau hand cream, body cream yang terlalu thick, terus jadinya kayak agak sedikit berat ke kulit aku. Tapi untuk yang Nama Beauty ini, karena dia itu moisturizer ringan, gak lengket dan cepat meresap, tapi tetap ada efek lembabnya. So aku penasaran untuk produk selanjutnya abis ini bakalan secocok apa dan sebagus apa. Kita langsung cek aja ya. Okay, produk terakhir yang akan aku share sekaligus aku mau nyoba juga itu adalah Power Powder Matte Finish Compact dari Nama Beauty. Dan di sini aku punya 3 shade-nya. Jadi ini adalah bedak padat, jadi dia bisa menahan, mencegah wajahnya jadi berminyak, terus jadi kayak ada efek oily banget nih di wajah. Dia itu ternyata mengandung SPF 20, jadi dia nggak cuma sekedar bedak padat doang, dia ada SPF-nya nih, bagus banget untuk menangkal sinar matahari. Nah terus katanya dia ini tahan sampai 10 jam. Cukup menarik juga ya. Oke, kita langsung aja lihat satu persatu ya untuk shade-nya. Ada Moonlight, ada Warm Sand, dan Summer Tan. Aku bakalan buka satu-satu untuk powder compact-nya. Nah, oke, aku udah buka semua tiga-tiganya nih. Ini di bagian belakangnya itu ada nama shade dari power powder ini. Jadi yang ini adalah Moonlight nih. Ini shade yang paling terang. Shade-nya tuh kayak gini. Terus udah gitu, yang kedua itu ada Warm Sand. Yang Warm Sand ini dia untuk warnanya. Nah, itu untuk shade yang paling gelap itu adalah Summer Tan. Dan ini warna dari shade Summer Tan. Nah, ini kalian lihat deh warnanya. Nah, ini kelihatan banget ya warnanya itu, dia lama-lama semakin gelap. Penasaran kalau di wajah aku untuk ketiga shade ini warnanya kayak gimana. Jadi ada covernya juga ya, macam plastik bening, jadi dia tuh nggak gampang kotor, banyak debu-debu gitu. So, aku bakalan tap-tap. Dan karena, nah ini pas banget pakai power powder nih, jadi supaya bisa mencegah adanya minyak-minyak yang muncul di kulit wajah. Oke, ini yang Moonlight. Dia cukup terang ya. Nah, ini untuk yang Moonlight. Sekarang aku cobain shade
kedua yang di tengah-tengah yaitu Warm Sand. Jadi ini sebenarnya walaupun dia kayak tengah-tengah, tapi shade ini tuh cukup terang loh kalau dilihat-lihat. Nah, aku akan pakai di area yang sebelah sini. Okay. Dia emang warnanya benar-benar lebih gelap dibanding yang Moonlight. Dan menurut aku ini warna yang Warm Sand malah justru lebih masuk ke tone kulit wajah aku. Nah, terakhir untuk shade yang paling gelap yaitu Summer Tan. Aku akan coba juga apply di area dahi aku aja. Teksturnya menurut aku dia benar-benar lembut banget, terus juga halus dan udah pasti ringan banget, dia nggak bikin berat di wajah atau yang dempul gitu, nggak sama sekali. Terus juga ini hasilnya langsung matte gitu nggak sih? Tadi kan ini agak mengkilap ya kayak di dahi aku sini, tapi dia langsung cup matte shade Summer Tan. Ini untuk shade yang paling gelapnya pun nggak gelap-gelap yang gimana banget sih. Tapi power powder ini menurut aku karena dia itu cocoknya sebagai finishing, jadi emang jangan terlalu yang jadi bikin gelap juga ya. Dan ini karena aku udah pakai sunscreen dari Nama Beauty yang ada efek tone up-nya, jadi jauh lebih terang untuk hasilnya setelah pakai power powder yang which is ada kasih tone up juga ya. Benar-benar langsung bikin matte finish banget ke wajah aku. Nah, untuk power powder ini dia itu ada satu ingredients, itu vitamin E, which is vitamin E udah jelas banget bagus untuk menutrisi dan juga melindungi kulit dari radikal bebas. Oh, itu dia beberapa produk dari Nama Beauty nih yang udah aku share ke kalian. Jadi tadi aku udah share untuk sunscreennya, terus juga aku udah share untuk moisturizer hand and bodynya, dan aku udah share juga untuk 3 shade dari power powder untuk Nama Beauty, dan semuanya udah aku coba, udah aku aplikasiin, dan kalian udah lihat juga hasilnya. And overall aku suka dengan ketiga produk ini, dan ini bakalan aku pakai tiap malam sebelum tidur. Enak itu aromanya, terus juga dia ringan banget, cepat meresap ke kulit. So yeah, thank you sekali lagi Nama Beauty sudah launching produk-produk baru kalian. So yeah, buat kalian yang mau beli produknya dan tertarik buat nyoba juga produknya, langsung aja klik link yang ada di bio, kalian langsung visit ke sana, cek-cek produknya. Siapa tahu kalian cocok juga nih pakai produk-produk dari Nama Beauty, dan coba share ke aku dong di kolom komentar kalau kalian udah pakai produk-produk dari Nama Beauty ya. Oke, itu dia yang mau aku share di video ini. Semoga produk-produk yang udah aku coba dan udah aku share juga ke kalian untuk reviewnya seperti apa, kalian bisa dapetin informasi baru. Dan kalau kalian suka sama video aku dan informasi yang aku share di video ini, aku minta supportnya untuk klik tombol like-nya dan juga klik tombol subscribe-nya supaya kalian bisa terus ikutan terupdate dengan video-video baru yang aku share di YouTube channel ini setiap minggunya. Dan juga bentuk support kalian itu bikin aku semakin semangat buat share ke produk lain buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.